What's up, boy? Me light up the ganja. Okay, hello, kawan semua. Kali ini kita menggunakan Catherine, musuhnya bahaya banget ini bro, sumpah. Jadi ini pasti gue udah pas udah feeling kalah ya bro ya. Ini gue feeling kalah serius. Soalnya musuhnya itu ini, jadi gue kalah menang gue upload hari ini. Gue tadi mau pakai Alpha bro, cuman ternyata ini kan private blind ya bro. Ini gue sama si God Allegiant sama si First Dude. Musuhnya satu grade semua itu anjrit. Udah gitu tim inti anjrit tuh Simply Amazing dua orang, si God Simply Amazing, si First Dude juga Simply Amazing. God damn it, I'm gonna die. Gue bakal mati men. Fuck. Alright. Gua belum pernah main sama si Chaplin ya. Bener gak Chaplin? Chaplin kalau nonton nanti bisa kasih komen Chaplin ya. Ini gua belum pernah main sama si Chaplin ya bro. Baru main pernah di live streaming doang. Tapi dia bukan tim gua itu musuh. Anjir parah banget. Ini seharusnya yang grebe si Chaplin salah ya. Gua salah ya, pasti mereka ngerusuh. Gua yakin banget mereka pasti ngerusuh men. Apalagi musuhnya pakai caster lagi men. Jadi aduh. Iya. Dapak situ bro. Yuk. Tuh kan apa gua bilang dia ngerusuh. Kalahnya kalah bro. Kalau ngerusuh kita kalah. Serius, yuk, gue udah yakin ya mereka bakal ngerusuh ya bro ya. Gue udah yakin banget dari tadi mereka bakal ngerusuh. Gue, kalau mereka ngerusuh kayak gini, gue bingung juga sumpah, gue harus kemana ya kan. Musuhnya hilang men. Kita ambil aja deh jungle-nya. Mereka pasti ngerusuh, soalnya gue udah yakin banget mereka pasti ngerusuh di sini. Tuh kan, di situ, di sini. Nah, nice. Lari. Nah kan mereka dapat pin ya bro. Dari tadi gini, tadi kan ini private draft ya. Awal main itu si ini dapatnya si ini si pin ya kan, dia dapat ambil pin. Terus si ini ngambil, gua ngambil Catherine soalnya gua nggak emang nggak punya lagi romer ya bro ya. Bentar. Aduh parah banget nih, gua nggak ada lagi romer. Terus si Chaplin ngambil si glaive. Terus si ininya si Xiaomi itu mau ambil Kestrel bro, tapi langsung diambil duluan. Anjir, soalnya kan si musuh, tim musuh belah kiri ya bro ya, sedangkan gue belah kanan, jadi mereka duluan yang nge-pick. Aduh, ini sebenarnya kesalahan besar, sebuah kesalahan ini kerugian besar buat gue. Anjir, nge-pick sebelah, ambil tim sebelah kanan, soalnya tandanya berarti gue hero-hero yang pengen gue ambil udah ambil dua, bisa diambil dua sama musuh. Musuh awas. Nah ini. Jangan pak. Aduh. Susah banget nih soalnya. Biar gue yang ditep, biar gue yang nebain. Udah mati duluan mati. Parah banget soalnya nih. Parah anjir. Kalau udah kayak gini nggak enak ya bro ya. Soalnya dapat pin musuhnya sekarang dikombo sama si Kestrel. Kestrel diambil duluan tadi. Kalau gue ambil tim kanan, Kestrel jadi milik gue bro tadi. Parah. Parah banget, hati dibakar lagi, aduh. Ini gue belum pernah main sama si Chaplin lagi anjrit. Gue bingung mainnya ya kan. Tarik itu pak. Nice. Aduh, gak, belum beli boots deh. Nice, yuk balik. Balik pak. Susah banget sumpah ini ya. Karena di push terus kita main. Yuk, ayo. Sini yuk. Ntar bos, ini mumpung lagi. Oh, diambil kayak jungle kita men. Oke. Ntar dulu, gue ambil ini dulu deh. Gue beli Scotrap dulu. Parah ini musuhnya kan. Udah Simply Amazing semua, satu guard lagi. Simply Amazing, god damn it. Kan gue berfeeling setelah pasti ada bom. Udah feeling supaya ada bom. Bener aja ternyata ada bom. Fucking hell. Ini pak. Chaplin, ini pak. Keburu diambil ntar sama musuh. Gua atas ya. Nice, gua ke atas. Gua bantuin si Om aja di sini. Fuck. Gua udah ketahuan belum ya? Tahan. Yuk. Oke, awas. Oh, ternyata gua kabur semua. Sorry, gua gak liat.
nice nice, balik balik balik. Gua ngeliat temen gua kabur semua ya kan. Gua kira temen gua pada masih di sana. Di ini udah mau nyerang mereka. Aduh, ternyata mereka kabur semua. Sorry 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 sorry. Kesalahan gua, kesalahan gua, kesalahan gua, kesalahan gua, kesalahan gua, kesalahan gua. Kesalahan ya bro ya. Jangan gak gitu nembak semua men. Ah fuck. Oh, itu pasang bom. Jangan gitu nembak semua ini soalnya. Aduh, parah banget ya. Aduh anjrit. Itu. Nih. Kita dihabisin serius. Mas Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak. Coba salah ya. Awas dibeledakin. Apa gua bilang dibeledakin? Tadi gua kira stun. Ah, telat stunnya, telat 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 udah mati baru stun. Aduh, telat 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 banget, telat banget, telat banget, telat banget, telat banget. Ini soalnya parah banget. Serius ini parah. Si Kester sakit banget bro, serius Kester sakit banget ini. Aduh, fucking hell. Oke, gue beli apa ya bro? Gue beli flare gun dulu kali ya, biar bisa lihat si Kester. Itu bong-bong duit gue men, udah tadi gue beli ambil-ambil lihat-lihat jungle musuh pakai flare biasa. Bong-bong duit gue ini keburu jadi ntar musuhnya. Susah banget nih serius, jungle kita ambilin semua tadi. Karena kombonya parah banget ini anjrit, gila kombonya. Aduh, gitu gue gak dapet kombonya ini tim gue ya. Nah oke, gue kata saya deh, oke gitu caranya. Karena ini jungle juga gak ada orang di jungle-nya. Nah, ada bom. Ini siapin belum beli boots ya bro ya. Oh udah. Tapi dia gak pake boots ya tadi. Oke, enaknya sih pake boots langsung stun, lari stun langsung. Sebenarnya enaknya sih. Mas, bom balik. Ah anjrit latin, gue dihabisin. Jangan pak, jangan pak. Anjrit tuh, gak bisa men. Nih, pin sama si Kestrel dikomboin enak banget, serius. Parah banget nih, parah banget. Kacau ya. Ah, ada bom tante sana. Ke satu nggak ada ya bro ya. Ini kita nggak, gua susah banget nih. Semua arah di push ya awalnya ya. Nice. Awas. Lari. Oke masih bisa menang. Santai. Si Chaplin pintar ya bro ya. Langsung sana. Aduh. Aduh, Chaplin juga die, Chaplin. Awas, Chaplin. Oh, right, enggak. Oke, enggak. Aman. Aduh, sama chat, awas. Oke. Gua kira si Kestra tadi bakal maju ke gua. Oke, nice Chaplin. Oke, balik. Taduh, gue balik lu. Gue bisa jajan ke bawah ya bro ya. Sumpah gue bisa jajan ke bawah men. Jadi kita balik lu aja. Ini takutnya gue lambat banget jalannya ya kan. Gue beliin dulu deh defense-nya buat lawan si Kestrel dulu deh. Anjrit sakit banget tuh Kestrel sumpah men, parah. Gua datang. Oke. Siap. Nice, mati. Ah, mau gua mati juga. Gua belum beli crucible ya, bro. Soalnya gua ini awal-awal belinya barang-barang buat gua dulu deh. Ah, dikit lagi mati tuh orang. Ah, fuck. Shit. Gua belum beli bom juga ini anjrit, parah. Sumpah, men. Tahan ya, bro. Tahan. Mana gua enggak bisa lagi anjrit, parah. Lalu gua beli bom dulu. Gua beli bom dulu di sini soalnya biar kritik musuhnya, men. Kita beli crucible. Crucible tuh suka lupa make, gua serius. Suka enggak kepake terus crucible teh.
Ah, dia bawa boots. Kalau dia nggak bawa boots bisa mati tuh tadi tuh. Nanti dia bawa boots, men. Oke, gue jaga atas aja deh ya. Karena main di jungle juga kita nggak bisa nyerang si Kestrel. Soalnya Kestrelnya enak banget. Dia bantuin tuh sama si first dude ya bro ya. Parah, ini parah banget first dude. Nah Jis emang, tapi gue dapet temennya si ini sih, temennya si apa Glaive ya, jadi sebenarnya enak juga, lumayan enak sih ini buat lawan si Kestrel. Gue harus beli ini dulu, crucible dulu nih buat bantu-bantu. Ntar pak. Oke, reflex block. Oh. Jangan pak. Kita nggak kuat pak lawan musuh itu. Kita nggak kuat serius. Aduh, ya kena stun. Nice, habisin aja. Oke, kalau dilari kita ulti. Nice, dapat. Nice, dapat. Oke, temen gue mati. Awas, temen gue mau diserang. Nice, come on. Yuk, mantap. Simply amazing, kurang ajar. Aduh, nyebelin. Musuhnya serem banget, sumpah. Gue beli defense-nya kacau lagi ya. Aduh, gue ke atas. Oke, kejebak. Anjir, parah men. Gak mati sumpah itu, parah. Anjir, gak mati men, aduh, parah men, gak mati itu sumpah, parah. Parah banget gak mati. Anjir, parah banget, gak mati. Buat temen gue yang mati men, parah banget. This is fucking funny men. Oke. Ya, salah ambil skill. Sorry. Ah, god damn it, gue, mana gue habis banget lagi. Jangan main, kita dipancing. Oh enggak. Ke atas sendirian. Jangan pak. Ini kita salah ya, udah tower gini, udah kacau sebenarnya. Oke, gue balik dulu. Jangan deh. Nah pak, gue beli flare di sini. Keuntungan gue. Nice. Crucible jadi. Nice. Gue full roamer di sini bro, gue nggak bisa semi carry dikit. Soalnya gue juga gampang mati orang ini, hero gue juga dibunuh terus tadi. Fucking hell. Kestrel. Oke, ini. Ah, fuck. Kita kejebak. Lari. Bye. Lari. Gua kejebak. Iya. Temen gua ngebantuin gua main. Aduh, temen gua ngebantuin gua main. Dia kira mungkin gua kejebak. Kalau kagak gua tinggal teleport doang gua ya bro ya, sumpah. Ah parah, ini si ini lagi. Oke, teman gue aman. Oke, aman. Teman gue aman. Fuck, dia pasang bom juga sangat rata. Ah, anjir, parah banget nih teman gue. Tadi ngebantuin gue ya bro. Tadi apa? Tapi kepala gue di sini aman serius. Aduh, gue nggak bisa nyerang men. Karena di match gue nggak ada. Sumpah, di match gue nggak adaan banget sumpah ini. Aduh. Yuk, kita kemana yuk? Nah, gue yang ngebunuh, sorry. Gue yang ngebunuh. Kepencet, sorry. Alright. Wah. Gak ada, ternyata sih gak ada bom. Aduh, parah.
kita beli Warthreads deh ya, kita beli Warthreads ya biar teman gue bisa lari. Misalnya gue beli contraption dulu ya bro, di sini lupa gue contraption juga belum jadi, udah beli Warthreads aja. Lupa men, gue belum beli contraption, baru sih beli contraption dulu baru beli Warthreads. Gak apa-apa, kalau terlanjur juga jual lagi sayang, dijual lagi juga sayang pak. Yuk sini, aku pengen beli barang men, aku pengen beli barang men, serius. Tahan tahan, jangan tahan, jangan ah tarik, oh nggak bisa ya. Oke oke, kalau gitu kita balik. Awas ditarik, awas ditarik, gue siap-siap blok. Oke. Awas ditarik, awas ditarik, awas ditarik, awas ditarik, awas ditarik, awas ditarik, awas ditarik. Awas ditarik, awas ditarik, awas ditarik, awas ditarik. Siap. Siap. Ah, fuck. Gue udah mau ulti ya bro ya tadi. Siap. Ah, siap. Ah, jangan. Jangan, gue bingung banget mau ulti sumpah ini. Aduh, dia mau mati men. Ah. Parah, parah. Balik deh, balik. Kita kalah men. Gak yakin gue sumpah. Mau nyerbu kayak gini. Kita bisa menang cuma nyulik-nyulikan doang ini sumpah. Gue belum beli contraption masalahnya, aduh itu doang. Gue takutnya dibokong. Jangan, balik. Contraption dikit lagi jadi. Contraption penting banget buat gue men. Soalnya kalau nggak ada contraption bisa-bisa habis gue. Yuk. Siap. Habisin. Anjir, dibakar duluan men, parah men. Lari. Ah, parah ini ya, bro ya. Tadi gua udah ngulti, niat gua ngulti tuh, soalnya supaya musuhnya gak bisa nge-skill kan, tapi ternyata cepat banget, salesnya udah habis ya bro ya. Salesnya udah habis sendiri skornya men, skornya liatin. Oke, gue gak kill 2. God damn it. Kenapa gue gak kill 2? Seharusnya gue jangan nge-kill ya bro ya, soalnya kan gue disini berfungsi sebagai roamer. God damn it. Aduh, ini kok kayak gini caranya, gue kalau gitu gue beli ini, gue beli aftershock ya bro ya, gak bisa sakit. Emang tadi, aduh mati. Emang tadi ini parah banget, soalnya gue nggak bisa nyimpen bom di sana bro. Gue sebelum nyimpen bom, gue udah mati anjir. Ngapain gue skill si itu coba? Ngapain gue nyekill si apa tuh? Aduh, si Pin. Ngapain gue nyekill si Pin? Ah, kejauhan. Aduh, nggak bisa men. Aduh, nice. Gua mati. Aduh. Parah. Tower hancur. Tower disiksa. Ah, habis skill lagi. Ah, fuck. Gara-gara gua panik ya, bro. Ah, nanti habis. Ah, salah pencet.
si first dude yang LH terakhirnya, bro. Aduh, ini parah ya, bro ya. Ini belum bisa menang tadi ya, tapi emang aduh, tapi gua wajar deh ya. Gua kalah di sini, men, parah. Ini musuhnya si GSC tuh gue men. Gue di-invite sama si God Alliance juga. Ini buat terakhir gue ya, bro ya. Di sini misalnya gue beli broken meat, misalnya gue beli aftershock kayaknya, karena gue ternyata ini kuat ya, bro, yang nebe-nebein si mereka. Kayaknya beli aftershock enak sih, gue biar lebih sakit itu damage-nya, biar bisa nanti pas lagi ngestunya sakit banget nih. Yang parah si God ya, bro, sakit banget damage-nya dia, gila. Combo gue juga nggak dapat banget, soalnya ini kan kalau glaive bener, glaive cuman glaive-nya nggak beli breaking point dia, bro ya. Glaive-nya oke, nggak apa-apa. Si om masalahnya pakai fox ya kan, fox CP, tapi musuhnya kan semuanya runner semua, jadi skill yang ngebulat-bulat itu apa, skill berapa sih, gue nggak pernah pakai fox lah skill itunya, skill bulat-bulatnya jadi nggak terlalu berpengaruh di sini, bro. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Ini buat terakhir kita, kayaknya kesalahannya adalah karena gue telat beli contraption tadi. Gue beli contraptionnya telat tuh, kalau kasih gue tadi udah beli contraption duluan, gue malah beli wartress duluan, bro, karena gue kira bakalan kabur teman gue nanti. Salah gue sih, gue beli contraption duluan, terus gue nggak masang bom di kraken ya, bro, tadi ya. Soalnya gue mau masang bom di kraken susah banget, bro. Gue mau masuk ke jungle aja dibunuh terus sama si ini kan, sama si Kestrel ya, udah jadi banget, sakit banget. Sedangkan si Chaplin dia belinya trigger ya, bro. Gue pikir lebih bagus beli breaking point sih, kalau jadi glaive breaking point. Udah gitu beli Sorrow Blade, langsung beli Tyrant, udah cukup, dia udah sakit banget 3 biji banget, tapi gak apa-apa ya, bro ya. Oke, ini build terakhir kita. Jadi kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe, bro. Thanks banget semuanya, see you next time, bro.